مبحر في ذكرياتي يسمع النجم شكاتي هل تراني سوف ألقى بعضهم قبل الممات أقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي أقبلوا لا تتركوني يا بني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, kita sekarang berada di dalam kampus UNSW Sydney, Australia. Saudara-saudara, layaknya kampus-kampus di dunia barat, ya seperti yang Anda lihat di sana, kebebasan, freedom, kebebasan bergaul, kebebasan berbicara dan begitu juga bertindak apa saja. Memang betul menggali ilmu, research, belajar, diskusi, ya library. Tetapi apa yang membedakan dahulu kampus pada zaman Islam dengan kampus di masa sekuler? Yang pertama sekali, kampus adalah tempat menuntut ilmu, di mana ilmu yang dituntut itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga membuat seseorang selama dia belajar, dia akan dihitung sebagai amal berpahala, taqarrub ilallahi ta'ala. Karena memang dari mulai motivasi belajar, menuntut ilmu, lingkungan di mana mereka belajar, ilmu yang dipelajari, itu semuanya memang tidak jauh-jauh dari Allah ta'ala. Akan tetapi bagaimana kampus setelah peradaban barat, di mana kampus betul-betul sekuler, orang niat belajar bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, tetapi hanya semata-mata minimal ya science for science, untuk ilmu aja, atau belajar untuk cari pekerjaan, untuk kesenangan dunia, memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Tapi di dalam Islam, belajar adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, bisa lebih mengenal tanda-tanda kebesaran Allah ta'ala yang dititipkannya melalui ilmu pengetahuan, yang dititipkannya berada, yang melalui tanda-tanda yang ada di alam. Dengan begini manusia berfikir, tafakkur, tafakkur kepada Allah, tafakkur kepada Al-Khaliq yang menciptakan alam ini. Siapa semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai dari motivasi belajar itu adalah lillahi ta'ala. Kemudian begitu juga suasana atau iklim di dalam kampus. Yang membedakan dahulu, ya orang ketika belajar itu senantiasa memperhatikan nilai-nilai syariat, di mana ada yang halal, ada yang haram. Tapi ketika Anda melihat kampus-kampus yang berada di negeri-negeri non-muslim atau kampus-kampus sekuler, laki-laki dan perempuan campur, berciuman di mana saja, makan di mana saja, memang betul mereka belajar, diskusi. Tetapi ini semuanya jauh dari nilai Islam. Bagaimana kita bisa menghidupkan suasana Islam kembali di zaman ini? Itu sebenarnya bukan suatu hal yang mustahil. Insya Allah bukan suatu hal yang mustahil. Dengan adanya kampus-kampus Islam, secara arsitektur masih bisa terpelihara. Akan tetapi bagaimana caranya supaya suasana di dalam kampus itu betul-betul mendukung untuk mempraktekkan ajaran Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.